Assalamualaikum, hai teman-teman. Kali ini aku akan berbagi resep ide menu untuk berbuka puasa. Kali ini ada sayur asem bening, lalu ada pepes ikan tongkol, dadar jagung, juga tahu tempe goreng, dan juga ada sambelnya. Insya Allah dalam 30 hari ke depan nanti aku akan share ide-ide menu untuk berbuka puasa ya. Jadi pantengin terus channel YouTube aku dan jangan lupa untuk subscribe biar gak ketinggalan sama video-video terbaru aku. Yuk langsung aja kita mulai memasak. Pertama-tama aku mau potong tempenya terlebih dahulu untuk kita goreng ya. Bumbunya cuma pakai bawang putih, garam, dan juga sedikit penyedap atau micin. Kita haluskan sampai benar-benar halus kayak gini. Kemudian kalau bumbunya sudah halus, kita akan kasih dengan secukupnya air, kita aduk rata. Kemudian kita masukin tempe tadi yang sudah kita potong-potong dan kita marinasi ya sebelum kita goreng. Di sini aku mau goreng juga dengan tahu ya. Nah, tahunya aku marinasi pakai bumbu yang sama, lalu kalau udah kita sisihkan ya tahu tempenya, tinggal siap kita goreng nanti. Selanjutnya aku bikin bakwan jagung atau dadar jagung. Bumbunya ada cabai merah, bawang putih, kencur, daun jeruk, dan juga ketumbar. Ini akan aku ulek ya bumbunya, tambahkan garam dan penyedap. Lalu kasih gula pasir sedikit aja karena jagungnya udah manis. Ulek sampai halus, kalau udah pipil jagungnya, kemudian kita tumbuk bareng bumbunya kayak gini sampai halus ya teman-teman. Kalau aku sukanya jagungnya itu agak halus ya, jadi lebih kerasa gitu bumbunya. Kemudian masukin dan pindahkan ke dalam wadah untuk kita campur dengan daun bawang sudah dipotong-potong, aduk rata. Lalu sekarang aku tambahkan dengan 1 butir telur ayam. Tambahkan juga dengan 4 sendok makan tepung terigu. Aduk rata. Jangan lupa tambahkan seasoningnya. Lalu kita sisihkan, tinggal nanti kita goreng deh. Selanjutnya kita akan bikin pepes ikan tongkol. Bumbunya ada bawang merah, bawang putih, cabai merah, cabai rawit, kemiri, dan sedikit asam jawa. Kita ulek bumbunya sampai halus. Kalau kalian mau di blender juga boleh ya. Kalau sudah halus kayak gini, tambahkan dengan daun bawang juga bumbunya. Lalu kita pepes ya ikan tongkolnya di daun pisang kayak gini. Ratakan dengan bumbunya di permukaan ikan tongkolnya. Lalu kita bungkus pakai daun pisang, sematkan pakai tusuk gigi. Lakukan semuanya sampai selesai. Nah, kalau udah selesai kayak gini, kita rapikan ya ujung daunnya. Selanjutnya bisa kita kukus. Kukus selama kurang lebih 30 menit atau sampai pepesnya itu matang. Selanjutnya kita langsung menggoreng tempe tadi yang sudah kita marinasi ya. Goreng sampai matang, kalau udah bisa diangkat dan ditiriskan. Goreng juga dengan tahunya ya, sampai kering kayak gini. Kalau sudah disiapkan dari tadi, enak ya, tinggal goreng-goreng aja. Kemudian kalau tahunya sudah digoreng, kita akan goreng dadar jagungnya. Goreng sampai matang, ini gorengnya pakai api kecil aja ya, biar matangnya itu merata sampai ke dalam. Oke, kalau udah matang bisa kita angkat, lalu kita tiriskan juga. Nah teman-teman, ini pepesnya sudah matang juga ya, bisa kita angkat, dinginkan dulu. Selanjutnya aku bikin sayur asam beningnya, khas Jawa Timur, ada bawang merah, bumbunya bawang putih, lengkuas, salam. Lalu tomat, asam jawa, timun, cambah delai, dan juga kacang panjang. Pertama-tama kita iris-iris dulu ya bumbu untuk sayur beningnya atau sayur bening asemnya. Kalau Jawa Timur kayak gini ya sayur asemnya. Potong-potong tomatnya juga. Kemudian didihkan air, masukin irisan bawang merah dan bawang putih. Masukin 1 lembar daun salam, lengkuas. Masukin juga kacang panjang dan juga mentimun. Rebus dulu sampai empuk. Kalau sudah tambahkan seasoningnya, masukin gula pasir, garam, dan juga penyedap. Aduk rata, kalau kacang, timun, dampuk, masukin cambah delai dan juga tomatnya. Masak sayurnya sampai benar-benar matang ya. Nah, kalau udah matang hasilnya itu nanti kayak gini ya teman-teman. Bisa kita matikan api kompor lalu kita sisihkan. Selanjutnya pepes ikan tongkolnya ini kita bakar ya biar kering dan lebih enak. Bolak-balik biar matangnya merata, kalau udah kita sisihkan. Nah ini dia hasilnya, menu berbuka puasa hari pertama udah selesai aku bikin. Ada sayur asem, pepes ikan tongkol, ada juga dadar jagung kampung, tahu, dan tempe goreng. Ini asli enak banget. Kemudian di situ juga ada sambal ya, biar makin enak. Sambalnya nggak aku record karena keburu mau berbuka puasa. Teman-teman, semoga terinspirasi sama menu kali ini ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.